guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Bang Indra di channel Indra Junior Official Channel. Kali ini Bang Indra berada di Desa Imerbo, akan menuju ke Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di perbatasan antara Belitung dan Belitung Timur, yaitu Desa Badau atau Desa Ibul ya, dengan Desa Nyurok, yaitu di Bang Indra akan menuju pelulusan sama Dusun Nyurok ya, di Dusun Pelulusan. Buat Bang Indra, perjalanan kurang lebih berdua nanti sama paman itu makan waktu 29 kilo ya, 29 sampai 30 kilo kalau sampai Desa Nyurok dari Desa Imerbo. Bang Indra di Jalan Kerjan, Air Kerjan, Gang Berani, RT3, RW1, dan perbatasan RT1 juga. Ya ikutin Bang Indra, terus dimana teriapa keserunya, sekedar. Ayo Bang Indra bersama paman, my uncle, Kak Mahmud kali ini. Ya, see you at Beltim, pelulusan dan Nyurok nantinya. Kita akan rumah Pak Kadus, ukur lahan juga dan nebas ya. Nebas juga ini, nebas lahan sama bikin patok. Oke, okay. Thank you. Jemput paman dulu, nanti kita akan gandengan. Nah, jemput dulu ke rumah beliau di RT sebelah. Oke okay guys, ikutin keseruan Bang Indra seperti apa perjalanan akan dimulai. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer, pakai helm ya, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, tetap sehat, jaga jarak Anda dengan teman-teman biar nggak droplet aman. Semoga Belitung segera bebas corona, bebas COVID-19 dan hijau kembali. Love you, Belitung pulih, ekonomi bangkit. Love you, nice to meet you. Ikutin Bang Indra, check it out. Love you all. We go, come and explore Bangka Belitung, come and explore Belitung Timur. Oke okay guys, thank you. Thank you.
semua ni. Ini keren, inilah setelah dari air merbau biasa nyuruh mulai dari 10 sembuh. Itu kurang lebih makan waktu setengah jam ya, 25 sampai 30 menit. Dan kita di kilometer 29 kilo ini masuk ke kilometer 30 ya. Ini desa berapa? Seperti Bang Indra, keseruannya seperti apa? Top station. Come with me and explore Belitung Timur hari ini. Kita juga ada lebas mungkin. Kita akan explore juga sedikit tempat wisata. Kita akan lewat. Love you. Tetap nanti ke Bang Indra di episode-episode selanjutnya. Kita mampir ke toko dulu. Nah, itu mana Pak Timon? Oh, garang amat dia ya. Bang Indra masih di desa Nyorok ya, di dusun Nyorok, desa Nyorok. Sebelahnya di kan ada dusun Pelimasan juga. Lokasi TPU ya. Kalau pengukuran jalan hari ini, kan kebun-kebun kita. Skate atau ada program sertifikat Corona kayak dulu ke Corona, setelah sekarang ke apa itu skate PDL. Thank you.
tidak salah tulis sama Pak Kadis. Mau habis dulu lu selesai. Tidak salah tulis. Guys, kita tiba di pelulusan Bapak Kadus, guys. Bang Indra skip dulu ya. Saya cari. Oke, guys, ini Bang Indra ada di dusun pelulusan ini, Pak Kadus ya. Dusun pelulusan Desa Nyero, guys, sedang koordinasi masalah lahan tanah untuk pemekaan SKT ya, APH ataupun sertifikat nantinya. Alhamdulillah di desa sini Belitung Timur sangat lancar ya, segala urusan administrasi dimudahkan, dilancarkan. Nah, saya juga lagi di rumah Pak Kadus sekarang. Kadus masih muda, guys. Nah, koordinasi lahan tanah, alhamdulillah, mudah-mudahan segala dimudahkan, lancarkan urusan Bang Indra dan Pak Mahmud, paman saya, untuk mengurus surat-surat keluarga. Oke, thanks banget. Sementara cukup sekian dulu untuk perjalanan kita dalam urusan Gonogini ya, urusan sedikit urusan untuk administrasi kita. Lumayan, guys ya, seharian sama paman tadi berdua kita neratas ke Turang Belitung nebas ya. Lihat teratasan lama, tebasan lama atau patok namun teratas itu ikut patok kita dengan batas orang. Biasanya pakai pancang kayu dulu sebelum di ke patok semen atau pipa, guys. Nah, ini dari Kampung Nyurok, kita di Dusun Nyurok, Kampung Nyurok ya. Karena di Desa Nyurok ada 4 dusun Desa Nyurok ini, yaitu Dusun Nyurok, Dusun Bentayan, Dusun Pelulusan, dan Dusun Tungkup ya. Tungkup Bentayan kan, Tungkup ada juga di Membalung ya. Nah, terima kasih udah ikutin Bang Indra. Nice to meet you. Senang banget ya. Cukup berkeringat hari ini, seru banget ya. Sponsori Pak Guru, Pak Luhut. Nasi Padang tadi juga. Wah, pantai. Thank you. Nah, kita istirahat dulu, rehat. Nah, dari jam berapa tadi? Enggak pagi banget, jam 9 ya. 10. Sekarang waktu udah kurang lebih jam 1 ya, Pak. Eh? Kurang lebih 12. 55 lah, guys. 1:01 lewat di Sprawes, sebelum 1:24. Oke, guys, thank you. Nice to meet you. Bye bye. Dadah, love you all.